Mursyidul Ampas Hashim Jassin menegur Sanusi Maknoor supaya menjaga percakapan di pentas politik untuk mengelakkan kontroversi yang menyentuh sensitiviti berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Hashim memberi teguran itu susulan kenyataan Sanusi yang didakwa seolah-olah memperlekehkan Sultan Selangor berkata, pengarah pilihan raya Perikatan Nasional perlu lebih bertenang dan berlapang dada. Terdahulu tular ucapan Sanusi dalam sebuah ceramah dilihat seolah-olah menyentuh tentang perkenan Sultan Selangor berkait pelantikan Menteri Besar Cokia atau tiada kualiti Amiruddin Syari. Sebelum itu, Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah turut mencetus kontroversi menerusi podcast Keluar Sekejap disiarkan Isnin lalu dengan mendakwa orang bukan Islam paling ramai ditangkap atas kesalahan memberi dan menerima rasuah. Mengakui Sanusi sebagai pemimpin PAS yang agak keras, Hashim berkata ucapan menyentuh sensitiviti seolah-olah sukar dielak ketika masing-masing berada dalam mood pilihan raya.